warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, hari ini saya akan memberikan tutorial cara breeding ikan cupang yang baik dan benar. Ya. Jadi hari ini saya akan coba breeding ini pejantannya Super Red Plakat. Super Red Plakat. Ini umur sekitar 5 bulanan guys, baru ambil malam. Dan ini betinanya ini koi ya, koi. Nah, betinanya telurnya udah matang, udah besar-besar telurnya. Oke, kita langsung saja ke tutorial, ikuti terus sampai selesai. Jadi pertama-tama kita harus siapin nampan seperti ini. Kalau saya pakai raga buah guys, raga buah dikasih plastik di dalamnya biar nggak bocor. Dan kita siapkan air, udah diendapin satu malam. Ini airnya udah diendap satu malam. Nah, ini kantongnya, kantong plastik buat itunya, buat busanya ikan cupang dan tempat nyimpan telurnya. Jadi pertama kita harus masukin si pejantan. Nih pejantannya Super Red Plakat. Nah, nih langsung masukin, tunggu dulu sampai si jantan beradaptasi sama tempat baru. Nah, biarkan dia beradaptasi sebentar beberapa detik sambil dia lihat cek lokasi. COD. Nah, dia lagi COD. Nah, tadi oke, dia udah mulai kenal dengan lokasi dia. Ya. Nah, jadi betinanya nggak kita masukin guys. Jadi betinanya harus di tempat seperti ini. Nah, kita letak di sini aja. Jadi taruh di tengah-tengah. Nah, itu aja guys. Taruh tengah-tengah. Ini proses penjodohan, kita diamkan satu malam guys, diamkan satu malam. Kalau si pejantan sudah buat busa di sini, jadi besoknya kita campur aja, kita keluarkan yang betina. Gitu aja. Nah, ini penjodohan dulu. Penjodohan biasa satu malam ya, 24 jam. Oke, jadi kita tunggu sampai besok. Langsung tutup guys. Ditutup. Aduh, mana tutupnya tadi? Nah, ini tutupnya. Ditutup. Selesai, kita tunggu besok. Nah guys, ini hari ini kita akan melihat ikan cupang yang kemarin ya, apakah sudah jodoh atau belum. Ayo kita saksikan sama-sama. Kalau emang udah jodoh akan kita satukan, kalau enggak dibiarin ya. Ini dia Super Red Plakat, betinanya apa kemarin, Nemo Multi ya, Multi kalau nggak salah. Coba dicek dulu, kurang paham juga sih betinanya ini. Ini
dari sang pejantan. Ih, gila, mantap sekali. Wah, ternyata udah ada busa, guys. Nah, ini busanya nih. Nah, busanya. Jadi akan kita satukan. Akan kita satukan. Langsung saja kita satukan. Nah, udah nyatu. Aduh, kotor nih. Disatukan. Habis disatukan, akan kita beri pakan, beri kasih jentik-jentik. Nah, tuh si betina udah mulai masuk. Iya, si jantan mulai. Ih, mukul gitu bang. Ya, mukul dia malam ini. Udah siap nih. Akan kita kasih pakan, habisnya langsung kita tutup aja, guys, biar dia memijahkan telurnya. Semakin cepat proses pemijahan, semakin bagus. Kasih gentik-gentik. Nah, sudah, langsung kita tutup. Oke, selesai. Tinggal kita tunggu telurnya kapan keluar di video berikutnya. Nah, guys, jadi cukup sampai di sini dulu proses breeding ya. Ditunggu video berikutnya. Jika telur udah keluar, akan kita pantau lagi. Kita akhiri, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.